Dikasih info masih cara mencari di sini, mencari pedetan aja ya. Pedetan di sini, kalau di pasar kita nyari pedetan, yang pertama yang kita cari itu pastinya yang kaki-kaki ya. Kalau kaki-kaki besar biasanya karkasnya juga, atau apa, balungannya juga gede, balungan gede. Kalau di pasar kan nggak bisa lihat, kita lihat cara makannya kan nggak bisa, paling nggak ya cara jalannya doang. Yang kedua apa ya, bisa dipegang nggak ini, nggak takut, itu kulitan atau kulitnya ya. Kita cari kulit yang tebel. Kenapa? Kalau biasanya tuh kata orang tua, kalau sapi itu kulitnya tebal, biasanya gampang, apa, gemuknya itu lebih gampang ya daripada, karena kan kalau mungkin kalau lebih tebal kan gampang melar. Yang ketiga, kesehatannya, atau kayak ini sapi cacingan atau enggak gitu. Yang paling mudah untuk melihatnya itu daerah sekitar mata ya. Kalau sekitar mata itu bersih atau matanya itu jernih, itu aman lah. Kalau matanya udah kayak ada bintik-bintik hitam sama di depannya ini, di sini depannya mata itu ada kayak bekas luka atau goresan, itu biasanya cacingan. Karena kan gini ya, tapi kalau cacingan atau sampai cacing di dalam mata ya, kalau cacing di dalam mata itu kalau sapi ngerasain tuh kayak gatel atau risih gitu. Jadi dia garuk-garuk terus sampai sininya, kadang sampai terluka, kadang nggak sampai sembuh-sembuh karena digerukin terus. Yaitu karena di dalam matanya itu cacingan, jadi dia gatel atau nggak nyaman ya, makanya digerukin terus. Itulah penyembuh. Kalau mau nyembuhin mata ini, obati cacing dulu, baru diobatin lukanya. Kucing besar, kaki-kaki besar, ya gak takut. Udah itu dong.